Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana memasang Linux Debian menggunakan software Oracle FM Virtual Box. Oke, di sini kita buka aplikasinya ya, atas software ini. Oke, pertama di sini ada tulisan ini. Lalu klik next. Di sini nama itu salah kalian. Di sini yang menggunakan nama saya, nama di dalam. Di sini kalian buka Linux. Lalu yang bawah berubah ke Debian. Kemudian kalian klik next. Klik next lagi, next lagi. Klik di sini dan menggunakan harus kita harus kita klik saja next. Klik subscribe. Jika sudah jadi, kalian klik start. Dan kalian klik next. Ini di sini kalian klik lalu ubah ke Debian. Jika kalian tidak mempunyai filenya, kalian bisa download di link deskripsi. Dan cara memasukkannya tinggal kalian klik ini. Lalu cari file yang kalian download tadi. Klik lalu open. Jika sudah kalian klik next, stop. Kalian pilih yang bakal install, klik atau enter, lalu klik OK. Nanti buka, lalu klik kembali, klik kembali lagi, klik kembali lagi saja. Terserah kalian, kalian namanya apa. Lalu klik continue. Di sini jangan lupa, lalu klik continue lagi. Di sini kalian namai seperti tadi juga ini. Lalu klik continue. Untuk passwordnya, di sini saya juga menggunakan Debian juga. Terserah kalian passwordnya apa, tapi jangan sampai lupa. Debian juga. Lalu klik continue. Di sini juga saya ketik Debian. Kita samakan semua guys ya. Ini juga dulu. Debian juga ya. Seperti tadi. Lalu klik continue. Di sini jangan coba, langsung klik continue. Kalian pilih yang manual, lalu klik continue, lalu pilih yang SCSI atau Facebook Harddisk, kalian klik continue. Di sini kalian pilih yes, lalu continue, lalu pilih yang free space, continue lagi saja, klik continue lagi. Di sini saya menggunakan 100 GB. Serah kalian. Kalau saya klik kembali lagi, saya klik kembali lagi.
pwede kalang pili ang kung setting up na practice. Halos click on menu. Pili ang pamalaki, press. Halos click on menu. Click on menu lang. Di sini kalang ito. Di sini saya akan menonton negative 20. Lalu saya klik continue. Jangan lupa, lalu klik continue lagi. Continue lagi. Di sini kalian pilih yang use as. Lalu kalian pilih continue. Pilih yang swipe area. Lalu continue lagi. Lalu klik yang bawah, sini. Tersetting, lalu klik continue. Pilih yang free space lagi guys ya. Lalu kalian klik continue. Klik continue lagi. Di sini jangan lupa lalu klik continue. Klik continue lagi. Oke. Dan selesai kalian pilih dan setting aplikasi. Klik continue. Setelah kita semua untuk pemakaian partisinya, kalian klik finish lalu continue. Lalu pilih yes. Oke, jika sudah pada tampilan ini, kalian pilih yang no, lalu klik continue. Pilih yang no. Di sini kalian juga pilih yang no, guys ya. Continue. Oh, di sini kalian pilih yang yes. Lalu pilih continue. Jika kalian menggunakan laptop, kalian checklist semua. Tetapi jika kalian menggunakan PC atau komputer, kalian klik semua kecuali yang laptop. Jika sudah, kalian klik continue. Di sini kalian pilih yang yes lalu klik continue. Oke, pada tampilan ini kalian klik continue. Untuk memperjelas lagi, kalian klik view, lalu pilih sweat to scale mode, lalu perbesar guys ya.
pada tampilan ini kalian klik yang Debian, lalu kita masukkan password tadi. Kita tadi menggunakan password Debian guys ya, Debian, lalu login, kalian klik. Oke, kita sudah masuk ke tampilan Linux Debian guys ya. Hari ini sampai di sini saja guys ya. Jika ada permasalahan, silakan komen di bawah guys ya. Oke, terima kasih untuk internetnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.